terima kasih atas kehadirannya di sini. Terima kasih Ibu Oca dan Ibu Reski dari Desain Interior. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Mas Hari Prasetyo. Di sini mungkin bisa dibilang sosok kreatif dengan banyak ide kreatif yang diharapkan akan membawa banyak perubahan. Dan mahasiswa semuanya di sini ada kapta sekta, tugas akhir maupun seminar ya. Jadi kalian di sini beruntung, alhamdulillah Mas Hari bisa hadir. Dan di sini tadi sudah diinformasikan kepada Ibu Ada, yaitu kreatif yang optimis. Kita ya ingin membuat iklan-iklan atau apapun gerakan yang berhubungan dengan sosial movement itu bisa mengakar ke masyarakat luas, itu nggak hanya cuma di permukaan, tapi bisa mengenal lah istilahnya. Nah, melihat di sekitar kita semua gitu, di situ ternyata bisa kita angkat bahkan memperkuat karakter kita untuk membuat bentuk-bentuk komunikasi seperti yang kayak eksperimen tentang emansipasi perempuan tadi itu, gara-gara juga anak-anak pada naik ojek kok, wah ini ada sesuatu yang bisa kita bikin gerakan nih, ternyata bisa kita buat. Kira-kira gimana ya biar si iklan ini, ide yang kita punya ini bisa sampai ke tahap diterbitkan dan legal gitu. Misalkan saya pengen spread, gimana caranya biar iklan spread ini bisa terbit dan legal gitu. Nah di situ ketika kita punya ide, ini jawabannya kemana nih? Gak usah muluk-muluk, ya paling dekat aja. Pertama sebesar kalau kita targetnya ke spread nggak nyampe, nah ke apalah, minuman lokal, makan lokal, bahan makin lokal. Bahkan ketika itu bisa mengangkat sebuah produk lokal itu sangat menarik. Contoh-contoh seperti itu sebenarnya bisa kita kerjakan. Hari ini kami mengadakan kuliah umum dengan dosen tamu Hari Prasetyo untuk mata kuliah Kapita Selekta dengan judul Kreatif yang Optimis. Dengan harapan dengan melihat tokoh yang berbicara secara langsung ke mahasiswa, mereka akan mendapat wawasan baru, kemudian mendapat role model bagaimana menghasilkan desain-desain yang menarik yang akan berguna bagi bangsa. Saya tadi menyampaikan bagaimana membuat karya yang kreatif dan positif dan mempunyai karakter. Itu kurang lebih tadi bahan materinya yang saya sampaikan. Yang terakhir adalah pesan buat para mahasiswa, mumpung masih muda, terus aja dihajar aja, digenjot aja untuk mencari karakter dan ciri khas kita sampai nemu apa yang terbaik buat kita. 1, 2, sekali lagi ya Bapak, 1, 2.